Assalamualaikum, terima kasih sudah gabung dengan channel Slow Bro. Ini membahas tentang Center of Gravity. Tujuannya kalau Center Gravity-nya rendah atau low, riding-nya lebih enak. Kondisi awal itu ban belakang 400 ring 18 Wiro sebutnya ya. Jadi tinggi mas kalau pakai yang standar. Nah ini aku mau nurunin seperti apa ya. Oke, kali ini ceritanya apa? Aku lagi mendekin atau ceperin. Aku punya CB modif ya, mesin Tiger. Nah ini mau aku pakein shock breaker. Aslinya ini 32 mili panjangnya. Panjangnya 32 mili. Nah ini aku ganti pakai 28, tapi kan pasti mentok. Nah ikuti gimana caranya ya. Nah, ini aku udah bikin mal. Ini akibatnya ini jadi nggak bisa normal pasang di sini. Nah aku gimana, aku pakai mal untuk masang ini ya. Nanti pakai plat, si plat aku tempelin ke sini, kira-kira begitu. Tapi ini nanti jadi ceper. Masuk ke proses pembuatan plat besi penyangga. Ini mas, bahannya plat besi 2 mm mas bro, kuat banget, mantep deh. Nah ini dia, wis jadi mas bro, udah jadi. Kita tempelin ya ke spakbornya. Jadi spakbornya jadi ngangkat mas bro, soalnya kalau nggak diangkat ke atas itu mentok ke bannya. Soalnya kan bannya ini besar sekali mas bro, ban 400 loh, ban Wiro dama besar, ringnya pun 18 maksimal mas bro. Jadi tinggi sekali ke spakbornya, nanti nggak perih. Nah ini dia udah jadi pemasangan di pendek besi penyangganya, plat besinya. Ini dia modifnya di sini. Di modifan ini cocoknya untuk touring mas bro. Center gravity-nya rendah, artinya dia lebih stabil. Tidak, kalau jat atau posisi itu lebih stabil lah gitu ya untuk riding. Kemudian juga ini aku spakbor full, artinya biar enggak kecipratan air dari belakang depan, full itu jadi anti air. Jadi untuk touring enak pol. Kemudian stangnya juga mas bro, stang tinggi ya. Ini dulu aku inspirasinya dari Pinter Mercy aku mas bro. Model stangnya kan kayak gini, kalau Pinter Mercy itu enak banget, enak kemudian juga rendah gitu, sip.